Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membagikan sebuah amalan pengasihan yang membuka aura dalam tubuh sehingga bisa membuat aura Anda bercahaya dan berwibawa. Amalan ini sangat mudah dan bacaannya pendek, namun terbukti sangat ampuh dan sangat menjanjikan bagi yang mengamalkannya dengan bersungguh-sungguh. Namun perlu diingat, amalkan amalan ini dengan niat yang baik. Jangan sekali-kali mengamalkan amalan ini dengan niat yang buruk, yang hanya ingin memainkan hati seseorang saja, karena hal itu adalah dosa yang tak terampuni. Dan amalan ini bisa digunakan untuk siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan. Lalu seperti apa doa dan tata caranya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, saya memohon dengan kerendahan hati kepada sahabat semua untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya doakan bagi Anda yang sudah like dan subscribe, semoga diluaskan rezekinya dan selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Anda yang ingin mengamalkannya, silakan tulis qabiltu di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika Anda mengamalkan amalan ini dengan niatan yang baik, maka bukan aura pengasihan saja yang Anda dapatkan, tapi amalan ini dapat menghilangkan aura negatif yang bersarang pada tubuh Anda. Berikut adalah tata cara dan doa mengamalkan pembuka aura wajah setelah Anda selesai mandi. Ambillah air satu gayung, lalu bacakan ya Allah sambil menyiram air di kepala sebanyak 3 kali, yang berarti 3 gayung air. Kemudian membaca ya Rahman sambil menyiram pundak sebelah kanan sebanyak 3 kali. Dilanjutkan membaca ya Rahim sambil menyiram pundak sebelah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian ditutup dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 3 kali. Jika Anda mengamalkan dengan sungguh-sungguh dan yakin,
insya Allah Anda akan dikejar-kejar oleh target yang Anda cintai. Karena melihat wajah Anda yang semakin menawan dan bercahaya. Semoga amalan yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat mencoba dan saya doakan semoga berhasil. Dan Anda cepat mendapatkan jodoh yang selama ini Anda idam-idamkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.